بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر من عرفه بعلامة وجلائل ظاهرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب خاتم النبوة وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبع منهجه أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita taufik hidayah serta inayah dan berbagai macam anugerah sehingga kita dapat selalu berkumpul setiap minggu di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Al-hikmatu tsaminah wal ishrun min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-28 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, mastudi'a min ghaibi sarair zahara fi syahadati zawahir, yang artinya adalah sesuatu yang dititipkan dari gaibnya sarirah batin, sesuatu yang dititipkan di dalam batin, di dalam hati. Zahara fi syahadati zawahir, tampaklah sesuatu itu pada penyaksian yang zahir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza staudaa Allahul ma'rifata fil qulub la budda ay yadhhara atharuha 'alal jawarih. Fa'af'alul jawarih tabi'atun li'ahwalil qulub. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan ma'rifat di dalam hati seorang hamba, maka pastilah nampak bekas-bekas ma'rifat itu di atas anggota-anggota tubuh si hamba itu. Apabila Allah memberikan cahaya ma'rifah ke dalam hati kita, maka bekas atau alamat tanda ma'rifat yang ada di dalam hati itu nampak di seluruh zahir tubuh kita. Artinya mata, telinga, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh nampaklah tanda-tanda orang yang di dalam hatinya itu diberikan Allah ma'rifat tadi. Maka bermula anggota-anggota, perbuatan anggota-anggota mengikuti bagi keadaan hati. Perilaku seseorang artinya mengikuti keadaan hatinya. Nah, apabila hati seseorang itu ma'rifat billah, maka anggotanya pun mencerminkan sikap orang yang ma'rifat billah.
apabila di dalam hatinya itu ada al-jahlu billah, jahil dengan Allah, maka gerak-geriknya, tingkah laku tutur katanya pun tidak jauh daripada orang yang jahil dengan Allah. Pamanidda al-ma'rifata walam tazhar atharuha 'alal jawarih bahwa kadzibun bidawaha. Maka barang siapa yang mengaku ma'rifat atau merasa ma'rifat tetapi tidak nampak tanda-tandanya, bekas-bekasnya di anggota-anggota tubuhnya, maka berarti dia itu dusta dalam pengakuannya. Mengaku itu baik artinya aku ma'rifat, mengaku, atau merasa rasa ma'rifat. Tetapi pada zahirnya, tingkah lakunya tidak didapat bekas-bekas ma'rifat, maka berarti dia tidak benar dalam pengakuannya atau perasaannya itu. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, ta'rifuhum bisimahum. Kamu kenal kepada mereka itu dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Orang yang di dalam hatinya jahil dengan Allah tampak kelihatan di seluruh anggota tubuhnya. Begitu pula orang yang ma'rifat dengan Allah tampak tandanya di dalam zahir anggota tubuhnya. Imam Ahmad Ibnu Athaillah menulis hikmah ini adalah untuk memberitahu kepada kita bagaimana kita memilih kawan, memilih guru, memilih orang-orang yang kita akan kerjasama dengannya. Apakah orang yang itu termasuk orang yang jahil dengan Allah atau orang yang ma'rifat dengan Allah. Nah, jadi sidin ulahakan ini alamatnya, tandanya bahwa bagaimana hati orang yang ma'rifat dengan Allah itu bagaimana hati orang yang jahil dengan Allah. Pamin azharil ma'rifatillati yustadallu biha, setengah daripada bekas ma'rifat, tanda artinya tanda ma'rifat yang bisa dijadikan dalil dengan ma'rifat itu kepada seseorang, itharul akhirah ala dunia, mengutamakan akhirat atas dunia. Artinya bukan membuang dunia, bukan kada menghiraukan dunia, tetapi orang yang ma'rifat itu mau bisa berurusan dunia, tetapinya mereka itu tetap mengutamakan akhirat. Para wali banyak yang berdagang, para wali banyak yang bertani. Kita baca sejarah-sejarah para wali, wali dahulu tuh. Para wali ada yang jadi pegawai, tetapi mereka tetap mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, itu salah satu tanda. Karena mereka, orang yang ma'rifat dengan Allah itu meyakini sekali bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, baiknya akhirat dari dunia itu bukan berarti harus kita tinggalkan dunia, bukan. Tetapi baiknya akhirat dari dunia itu agar kita utamakan akhirat daripada dunia. Jadi orang-orang yang ma'rifat dengan Allah itu apapun status pekerjaannya, intinya mereka selalu mendahulukan kepentingan akhiratnya dibanding dunia. Yang kedua,
wal musara'atu ila tibai amrillah subhanah. Mereka itu segera mengikuti perintah Allah. Segera mengikuti perintah Allah. Antara lain adalah, apakah orang yang ma'rifat itu mau berbuat dosa? Imam Junaid al-Baghdadi pernah ditanya orang, ujar orang kepada Imam Junaid, ayaznil arifu, orang yang ma'rifat kepada Allah itu maukah dia berzina? Imam Junaid Baghdadi menjawab, wa kana amrullah qadaran maqdura. Kalau itu memang takdir Allah demikian, bisa saja terjadi. Nah, artinya orang yang arif itu bukan nabi. Orang yang arif itu bukan maksum dari dosa. Mereka mau berbuat dosa, tetapi begitu mereka berbuat dosa, mereka cepat, nah, musara'ah, cepat kembali kepada Allah. Itu bedanya antara orang yang arif dengan tidak arif. Begitu mereka berbuat dosa, mereka musara'ah, mereka segera kembali kepada Allah, segera tobat kepada Allah. Makanya orang-orang arif itu disebut mahfuz. Nah, mahfuz itu bukan terpelihara dari dosa, tetapi terpelihara dari israr mengekali dosa. Kalau mengekali dosa kada mau orang arif itu. Tapi kalau berbuat dosa mau. Begitu mereka berbuat dosa, mereka segera kembali ke jalan Allah. Wal firaru minasyawagilil mulhiyati anillahi ta'ala. Dan lagi tanda orang yang di hatinya itu ada ma'rifat dengan Allah, dia itu lari, berlari menjauhkan diri dari kesibukan-kesibukan yang melalaikan dia daripada Allah. Kesibukan-kesibukan, pekerjaan-pekerjaan yang membuat mereka itu lalai. Nah, itu mereka lari. Artinya pekerjaan yang selama ini sudah bagus nih. Wirid-wirid aktif terbaca. Menuntut ilmu aktif terbaca, terlaksanakan. Ini ada pekerjaan cukup. Nah, ada pulang pekerjaan lain yang bagus, yang pina untungnya ganal nih. Tetapi amun ini digawi bujur untung ganal, cuma akibatnya kaina wirid kada terbaca lagi. Mengaji nang seminggu 3 kali jadi sebulan sekali. Ini ngarannya memegang sesuatu yang melalaikan daripada Allah. Nah, orang arif kada mau. Mau bekerja mau, tapi kada melalaikan mereka daripada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kamu, harta kamu, anak kamu daripada zikrillah. Siapa melakukan demikian maka dia orang yang rugi, ujar Tuhan. Allah kada melarang kita berharta sebanyak-banyaknya, kada melarang. Nabi Sulaiman paling kaya. Allah kada marah kepada Nabi Sulaiman. Tetapi yang Allah itu melarang, jangan sampai kita ini lalai. Gara-gara kebanyakan pekerjaan, kesibukan macam-macam, wirid kada terbaca, sembahyang banu berjamaah banu kada. Harta Tuhan kada melarang kita punya anak, ulah anak sebanyak-banyaknya, Nabi Muhammad suka. Ini mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, kata Nabi kita. Aku bangga dengan banyaknya umatku nanti hari kiamat. Tetapi jangan sampai anak itu membuat kita lalai. Imbah beanak mengaji kada lagi, aur anak diurusi. Nah,
Ini anak membuat lalai. Allah kadang melarang kita punya anak. Tapi yang dilarang Allah jangan sampai anak harta membuat lalai daripada zikrillah. Di akhirat kita akan ditanya Allah, kenapa ikam dahulunya bagus menuntut ilmu, beribadat. Hamba ya Allah banyak benar pang engkau beri rezeki, sehingga hamba sibuk mengurus rezeki yang engkau beri. Jadi Tuhan, mana ikam sugihnya lawan Nabi Sulaiman betakun bang. Mana ikam sugihnya lawan Nabi Sulaiman. Sulaiman tuh kada pernah lalai kepadaku dengan begitu banyak urusan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan hanya mengurusi harta, mengurusi kambing, sapi, samud, angin dan sebagainya. Tapi Sulaiman tidak lalai daripada zikrullah. Nah, orang yang arif kepada Allah itu apapun pekerjaannya, apapun yang diurusnya, kada akan lalai daripada zikrillah. Jadi Allah kada melarang kita berharta, beranak kada. Cuma jar Tuhan la tulhikum, jangan lalai. Al-huznu ala fawati ta'at. Dan lagi orang yang arif itu tandanya adalah duka cita keluputan taat. Sedih keluputan taat. Ini biasanya sembahyang berjamaah umpamanya. Sembahyang berjamaah. Mbak itu ada kesibukan-kesibukan apa? Talat. Nah, orang tuntungan sudah berjamaah. Ada huzun, ada sedih. Ingat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi yang sembahyang di kebun. Begitu sembahyang di kebun, asik memandang kebun, kada ingat lagi berapa rakaat sembahyang. Sembahyang di kebun. Karena sembahyang itu di rumah, sebagian banyak liliatan. Ini sembahyang di kebun, lalu banyak liliatan. Bagusnya kebun ini, bagusnya kebun itu. Akhirnya kada ingat lagi berapa rakaat sembahyang nih. Nah, selesai sembahyang, sedihnya bukan main sahabat Nabi ini. Dan sampai-sampai kebun yang sekian luas dihibahkan untuk sabilillah. Karena gara-gara kebun ini aku lalai terhadap Allah. Nah, jadi orang yang arif dengan Allah mau aja keluputan taat. Tetapi orang arif itu kalau keluputan taat mereka sedih. Itu bedanya. Bukan orang arif itu selalu aktif taatnya, kada. Mereka mau luput. Tetapi setiap luput mereka sedih. Mereka sedih. Wa sururuhu wa ni'manuhu bi dzikrillah wa ta'atih. Dan lagi tanda orang arif itu adalah gembiranya dia, tenangnya dia dengan zikrillah dan taat kepada Allah. Bila kawannya memperbuat taat, disitulah dia gembira. Bila mana dia dalam keadaan susah, dalam keadaan gelisah, zikir kepada Allah, hatinya tentram. Nah, itu orang yang arif dengan Allah. Warahmatu wasyafaqatu li khalqillah. Dan lagi tanda orang yang arif itu kasih sayang bagi makhluk Allah. Seperti kita baca ratib Al-Idrus, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham kulla muslim, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham kulla mudhnib. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sayangilah setiap muslim. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi Muhammad dan sayangilah orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu bukan dimusuhi, bukan dibikut. Tetapi orang yang arif dengan Allah itu, mereka melihat orang yang berdosa itu yang perlu disayangi. Nah, kalau mereka menegur kemunkaran, mereka menegur dengan cara syafaqah warahmah itu, bukan dengan cara kekerasan.
kehancuran kata dia. Wa ru'yatu ma yasurruhu wa ma yuhzinuhu min Allah dzil jalali wal ikram, dan lagi tanda orang yang ma'rifat itu adalah dia melihat sesuatu yang menyenangkan, melihat sesuatu yang menyedihkan, semuanya datang dari Allah dzil jalali wal ikram. Nah, itu antara lain asar, nah, tanda ma'rifat yang kelihatan di anggota kalau orang hatinya diberi Allah ma'rifat billah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa asaru jahli billah alladhi yustadallu bihi aqsu ma dzukir, dan tanda-tanda bekas-bekas kejahilan dengan Allah yang dijadikan dalil dengannya, palingan yang disebutkan tadi, tanda orang yang jahil billah. Satu, isarud dunya alal akhirah, dia mengutamakan dunia. Akhirat tu urusan kainah, tu urusan hendak mati jernya akhirat itu. Ini kada urusan, ini urusan dunia nomor satu. Nah, ini tanda orang jahil dengan Allah. Ada murmusara'ah ila tiba'i amrillahi ta'ala, tidak segera kembali kepada Allah. Berbuat dosa, nyanyat, nah, mengulangi, menikmati. Ada mufirar minasyawagil mulhiyah anillah, orang yang jahil dengan Allah itu tidak lari daripada kesibukan yang membuat lalai daripada Allah. Gawian nang ada ini sudah sibuk, sudah kadang kau berzikir lagi, gawian ada ditambah lagi gawian, ditambah lagi pulang pekerjaan. Nang ada aja sudah kadang urusan. Nah, ini orang yang jahil dengan Allah. Adamul husni ala ta'at, tidak ada sedih, keluputan taat, ketinggalan pelajaran, ada papainya, ketinggalan sembahyang berjamaah, kada ada sedih, sembahyang tak keluar waktunya, kada ada sedihnya. Nah, sururuhu wa tmi'nanuhu bi ghairillah, kesenangan dia, kegembiraan dia bukan dengan Allah, bukan dengan Allah, dengan manusia, dengan harta, dengan kedudukan, dengan pangkat, kesenangan. Wa adamul mubalat bi khalqillah, dan dia tidak peduli makhluk Allah, ada peduli terhadap makhluk Allah. Wa ru'yatul asbab, dan dia selalu melihat sebab, lupa kepada musabbibil asbab. Nah, ini orang yang jahil dengan Allah, dan jahil dengan Allah ini bukan perkara mudah, bukan perkara inting. Kebanyakan orang yang mati tidak membawa iman itu akibat jahlu billah ini. Akibat al-jahlu billah ini yang banyak mencelakakan manusia di waktu sakaratul maut. Para muhibbin rahimakumullah, annasu bil ma'rifati salasah, bermula manusia itu pada ma'rifat ada tiga macam golongan. Man arafallah wa urifa annahu araf, ada orang yang ma'rifat dengan Allah dan dikenal dia itu ma'rifat. Di mana kita kenal? Melihat tingkah laku sikap perbuatannya. Oh, ini orang ma'rifat dengan Allah. Kalau kita melihat orang seperti itu, fajalisu, duduklah dengannya. Wa ta'allamu minhu, belajarlah daripadanya. Kalau orang yang ada ma'rifat dengan Allah dan diketahui dengan tanda-tanda tadi bahwa dia ma'rifat dengan Allah, fajalisu, maka duduklah dengannya. Wa ta'allamu minhu wa la tufariku, jangan kau pisahi dia. Yang kedua,
man 'urifa annahu la ya'rif wa 'arafa annahu la ya'rif. Orang yang dikenal bahwa dia itu tidak ma'rifat. Kada ada tanda-tanda ma'rifat lawan orang itu. Wa 'arafa annahu la ya'rif, dia pun sadar dirinya tidak ma'rifat. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak ma'rifat, inya sadar inya kada ma'rifat, fastarsyiduh wad'uhu ilal ma'rifah. Bimbinglah dia, ajaklah dia kepada ma'rifat. Nah, sama-sama artinya. Yang ketiga, man 'urifa annahu la ya'rif wa lam ya'rif annahu la ya'rif wadda'a annahu ya'rif. Orang yang dikenal tidak ma'rifat. Dari tutur katanya ketahuan, tingkah lakunya orang ini kada ma'rifat. Tetapi inya kada tahu pada dirinya itu tidak ma'rifat. Dan mengaku ma'rifat. Nah, orang ini kada ma'rifat kepada Allah. Mengaku ma'rifat. Padahal tanda-tandanya ada pada inya itu kada ma'rifat. Nah, bila kita berhadapan dengan orang ini, pajtanibuh, jauhi. Ini kada kawa diurus orangnya. Nah, kada ma'rifat bepada ma'rifat. Walaupun inya mengaji ilmu ma'rifat. Karena ilmu ma'rifat itu bisa dikaji di mana-mana. Bukunya ada, kitabnya banyak. Tetapi yang dimaksud dengan ini adalah zaukul ma'rifat, rasanya ma'rifat itu. Nah, kadang-kadang orang semuaan bisa melakukan ini tapi belum bisa merasakannya sesuatu itu. Nah, buah-buah tanda-tanda ma'rifat ini untuk orang yang sudah mendapatkan rasa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ke-29, mudah-mudahan Allah memberikan kita anugerah ma'rifat dengannya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله.